Okey, sama so, madam. Malam ini saya nak menunjukkan bagaimana anda menggoreng telur mata yang cantik. Hasil yang cantik. Pertama, kita perhatikan di sini. Kita masukkan minyak, minyak yang sejuk. Belum belum dipakai minyak, masukkan dalam kuali tersebut. Iaitu jangan pasang api dulu. Kemudian baru kita pecahkan telur. Kita masukkan telur ke dalam kuali. Dan biarkan yang dia cantik itu, kemudian baru hidupkan api yang sederhana, jangan panas sangat. Kalau panas sangat dia akan merosakkan keadaan telur semua. Biar dia masak sederhana saja. Okey, dan perhatikan perubahan yang berlaku pada telur tersebut. Nampak bulat dan cantik. Dan perhatikan semua. Sekejap saja, ambil masa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat bagaimana bentuk telur yang digoreng dengan cara yang saya tunjukkan ini. Kita kuis-kuiskan minyak panas itu ke atas supaya yang dano itu, yang cair itu masak sedikit. Dan perhatikan, cara menggoreng ini menunjukkan telur itu tidak melekat pada kuali. Dan keadaannya bulat tadi. Bentuk telur goreng itu cantik. Kita ambil minyak-minyak yang tepi itu dan tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu menggunakan minyak yang banyak. Okay. Sekarang kita nak pusing dia. Okey. Dan matikan api. Okey. Sementara lagi saya tunjukkan bagaimana bentuk telur yang kita goreng tadi. InsyaAllah. Okay, kita balikkan semula. Dan kita buat ni. Telur yang saya akan tuskan minyaknya dan kita perhatikan inilah bentuk telur goreng yang kita dapat sediakan dengan menggunakan minyak yang sejuk. Perhatikan, okey, hasilnya cantik dan kalau kita nak makan pun berselera sedikit lah. Okey, selamat mencuba.